Putin, Putin perang guys. Iya, iya, iya. Stephen Yang mana nih? Nggak lengkap nih, Stephen Yang nggak ada ya. Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan channel Stephen Yang, channel yang akan mencapai 1 juta subscriber hanya dalam waktu 3 hari. Amin. Selamat tahun baru gue ucapin buat kalian semuanya. Semoga tahun baru ini kalian akan menjadi pribadi yang sehat seperti gue nih. Gue lagi lakukan resolusi gue di tahun 2023 yang berharap badan gue bisa jadi sebesar Aderai. Doain aja guys. Nggak kuat guys. Udah ya gue taruh ya. Semoga di tahun 2023 ini channel Stephen Yang bisa mencapai 5 juta subscriber guys. Kalau perlu 10 juta subscriber pun ayo guys. Kalian ada ide-ide apa lagi nih buat konten gue nih? Kolom komen tolong ya. Ngomong apa sih anjing? Tulis di kolom komentar ya kalau ada ide ya. Gila masih ngos-ngosan guys. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk follow akun Instagram gue Stephen Yang. Dan jangan lupa untuk follow akun TikTok gue Stephen Yang dan juga Yong Sevan. Tanpa berbibu tanpa cincang, kita masuk ke pembahasannya. Zhang Hongqiao, pendiri Mixue, bermodal pinjam uang ke nenek, kini punya 30 ribu cabang di seluruh dunia. Bentar, ini sebelum kalian menelan informasi ini mentah-mentah, pasti kalian berpikir, wah, hanya dengan pinjam uang di nenek kita bisa membuka cabang sampai beribuan, bahkan sampai puluhan ribu ya di seluruh dunia, kita bisa jadi sukses ya. Bentar. Neneknya udah kita konfirmasi nggak kalau minjemin duitnya cuma berapa ribu? Kalau kita yang pinjam ke nenek, mungkin dikasihnya cuma 50 ribu, 100 ribu ya. Siapa tahu dia punya nenek kaya ya, minjem uangnya bisa sampai berapa ratusan juta malah ya. Jadi beda ya guys ya, jangan dibanding-bandingin ya guys ya, oke? Kalau TTD itu singkatan dari tanda tangan, terus fungsi huruf D di akhir buat apa? TTD itu bukan tanda tangan ya, DA itu singkatan dari titit, oke ya? Oke, tertanda TTD, ini info yang benar ya. TTD itu tertanda bukan tanda tangan ya. Lagian itu yang benar adalah titit. Find the hiding camp. Emang ada kucing ya? Eh guys, bantu aku cari. Gak ada. Ini burung hantu semua. Gak ada, lu cari sampai kiamat gak ada. Nah ini kayaknya. Ini kayaknya guys. Iya gak sih, ini bulu kucing gak sih? Nah ini ada yang nemu. Dipaksain ya. Gak ada. Gak tahu ini yang buat soal ngawur. Gak ada pasti. Ngarang. Kesel gue. Baru pernah gue beli ginian. BTW ini makanya gimana ya? Play Store gue jadi beda, bingung gue. Nyesel gue nanya. Oh. Dia pertama beli gini langsung dikasih tahu aja. Ini kodenya yang buat diridem. Ya pasti langsung ada yang ngambil pertama. Pasti udah ya ada yang ngambil ya. Lu ngapain nyebarin ya? Aduh. Ketawa. You're so lucky. Makan tuh jomblo mampus. Jomblo sirik tuh makanya. Ngapa nih? Waktu itu gue ke Jambu-Jambu Bogor Mall mau cari HP Nokia N-Geek, terus ketemu pas pelayan cewek lumayan manja. Abis itu gue mau tes musiknya, kebetulan HP cuma ada satu lagu, yaitu lagu ini. Terus gue play dan ternyata headsetnya nyala satu. Terus gue bilang sama tuh cewek, mbak kok cuma 11 suara headsetnya? Pas dicobain spontan dia bilang, aduh lagunya. Jadi dia baper sendiri sampai gue ajakin kenalan dan lupa masalah headset. Sampai sekarang kami udah punya anak. Gila yang bener gak? Enggak, ini adalah pendongeng handal ya, penulis novel Wattpad ini ya. Masa semudah itu kisah hidupnya ya? Iri ya. Gila, polos banget. Garis batas Indonesia dengan negara tetangga hanya dalam satu rumah. Ini gimana ya? Susah banget ngurusnya nih, apalagi kalau mau jual rumahnya juga susah nih. Wah, ini mau ke kamar mandi, mau makan doang ke dapur harus bawa paspor. Harus diperiksa dulu ya. Kupang Timur Leste. Ya, ini masih logik lah, masih enak lah. Yang ingin tadi nggak masuk akal. Ini Merauke, Papua Nugini. Nah ini masuk akal. Yang tadi rumah itu sumpah gak masuk akal deh. Batam, Singapura ini malah kepisah lautan. Apple, Google, Amazon, Harley, Disney, dan Netflix adalah perusahaannya berawal dari... Wah gila, ini ada motivasi untuk kalian ya guys ya. Perusahaan-perusahaan besar pun bermula dari gudang, garasi. Pantesan keluarga gue gak ada yang sukses, orang rumahnya gak ada garasi. Bener banget ini ya. Ini adalah bukti bahwa orang tua mereka ternyata sudah punya mobil di waktu itu. Berarti ya memang udah kaya, memang privilege ya bang. Gak boleh miso, ini tahun baru. Oke. Kita harus menjadi pribadi dan channel yang bermanfaat. Cewek setelah satu bulan berteman dalam hati dia tidak bisa dipercaya pinjam. Cowok setelah satu jam berteman langsung percaya aja. Ini kan bisa aja temennya langsung loncat ya, ini tangganya langsung ke bawah. Tapi memang gitu guys, cowok itu kepercayaannya memang setebel dompet gue lah. Kalau cewek itu setipis tisu guys. Jual ginjal 0,27M terus beli ginjal second 2M, udah untung 700 juta. Nah dikira dia masang ginjalnya apa di rumah sakit gak bayar. Terus emang ginjal seharga ini, semahal ini? Perasaan gak semahal ini deh. Gak ada kayak gini ya. Dikira operasinya gak bayar, lu
kira puzzle ya, main bongkar pasang. Kadang ngakak sendiri lihat lawan kerja yang syaratnya harus berpenampilan menarik, dikira orang jelek gak butuh makan kali. Nah ini kasihan juga sih. Tapi BTW gini guys, ini gini gue lurusin dulu. Penampilan menarik itu gak harus good looking guys. Penampilan menarik itu intinya lu rapi guys, rapi, sopan. Ya lu bayangin aja lu punya pekerjaan ya, punya usaha, tiba-tiba orang yang lamar ke tempat kerja lu adalah orang yang baru bangun tidur gak mandi. Itu sudah pasti ditolak lah. Ya kan, at least kan mereka butuh yang menghargai gitu loh. Januari 2023 guys, kalendernya hoi, akhirnya udah keluar ya. Ada berapa, iuh gak ada tanggal merah lagi. Gak ada tanggal merah ya. 2021, 2022. 1, 2, 3, 4. Ini kan gini ya, kenapa kok error ya? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20. Udah 1, 2, 2 langsung 25. 2, 3, 2, 4 nya ketuker ya. Wah yang buat error sudah tahun baru, error lah. Wih di rapot ini guys, kayaknya mondok nih. Sakit izin apa, wih gila 000. Bahasa Jawa 100, kitab kuning 100, gila. Makan gue, waduh kenun. Kenunan ini apa ya, yang mondok kasih tahu dong pelajaran apa. Wih gila ya, nilainya tinggi-tinggi. Ini kasihan anak tetangganya pasti langsung dibanding-bandingin ya. Stres ya pasti ya. Supporter Indonesia menyerang dan lempar batu bus pengangkut timnas Thailand hingga kaca pecah di stasiun GBK. Nah ini baru kemarin kita ya di Kanjuruhan sudah kena tragedi yang memalukan dan dilihat oleh seluruh dunia. Dan masih belum kering lah intinya kuburan ya, makam-makam para korbannya masih basah. Udah ada kayak gini, nanti ditembak gas air mata langsung merasa yang paling tersakiti ya. Ini gimana ini mau maju sepak bola Indonesia? Wah pasti namanya jelek sudah. Dikasih produknya malah milih pabriknya. Karena pabriknya bisa memproduksi lebih banyak lagi, oke? Kenapa ibunya cemberut ya? Gila malu banget sih kalau gue jadi anak saya. Ini guys, si muka-muka sakitan ya. Emang gak heran ya fans Barca ya. Begini semua ya, ban mobilnya kurang angin. Ada dua kekuatan yang sedang beradu di sini guys. Ada tulisan parkir gratis, tapi ada tukang parkir yang sudah lagi beradu juga nih. Kekuatan yang saling mengadu ya. Wanjay. Gila, ini masih kecil udah kayak gini guys. Kasian teman-temannya. Gue udah latihan workout berapa tahun gak bentuk-bentuk kayak gini. 20 gol sendirian, 19 gol satu tim. Beban ya. Hai, ya namanya Sepi Wahyu. Bagus ya namanya Wahyu. Bukan. Iya bagus nama Muji. Wahyu, itu dia Muji. Wahyu Adriansa. Anda saya cari ya. Saya chat lagi kamu ya Wahyu ya. Belajar bahasa Indonesia Wahyu ya. Cewek. Cewek woi. Maksudnya dia tanya cewek kenapa jadi kenapa langsung digas aja? Salah ya. Iya, umur berapa? 14. 14 tahun udah main tele ya, hati-hati banyak cowok yang gak benar. BTW boleh minta pap lu yang gak bener bang. Udah awal-awal udah minta habis ngasih nasihat tiba-tiba minta pap tet, gimana sih? Waduh. Gue kalau ada body shaming gini udah gue enggak anu guys, enggak berani guys. Udah gue enggak berani, kasihan guys. Daging babi rasanya gimana? Mau coba enggak? Cobain pas lu lagi haid kan ceritanya, pas lagi najis enak. Enggak gitu konsepnya. Tetep ya, yang ada malah najis ditambah lu makan lagi ya tambah double ya. Buat yang muslim ya jangan ya. Ini makanya kalau beli baju di shop atau di tok ya, di mana aja, jangan lihat gambar contoh, karena gambar contoh itu pakai aktor atau pakai model yang badannya bagus-bagus pak. Mohon maaf ya kalau gini Anda jatuhnya jadi orang lagi liar banget ya. Jangan gini ya. Sayang kocak lu kanan. Hah? Konteks guys. Sayang kocak lu kanan. Ini apa mereka doang yang ngerti ya? Gue gak ngerti. Kalau ada yang bisa bahasa planet Namek dong kasih tahu. Assalamualaikum pak, perkenalkan nama saya. Kuliah saya error pak, sebelum bisa ngerjain forum dari WA aja. Maaf pak, ini perasaan udah di WA pak. Japri, maaf pak, ini udah di Japri. Pala lo sini pak, gimana sih ini udah di WA udah di Japri lagi. Kurang apa lagi, entah lagi balas lagi nih. Ngomong langsung aja ya, langsung aja berantem. Gak usah kuliah lagi mas. Perut laki-laki akan membuncit bila bersama wanita yang tepat. Aku gak tepat berarti ya. Kamu tepat, aku yang cacingan. Ya sih, tapi gue setelah nikah memang lebih gendut sih guys. Memang gitu ya, kalau udah dengan wanita yang tepat, kenapa kita lebih berisi aja cowok-cowok itu? Kenapa gak tahu. Susunya mungkin pas ya. Selalu gunakan helm. Ingat, Taehyung tidak mau kamu kenapa-kenapa. Taehyung bahkan gak tahu kamu hidup di sini. Mbak, udah mbak, jangan dengerin mbak. Gak usah pakai helm mbak, langsung aja gas. Gas mbak, ngebut sengebut-ngebutnya. Karena Taehyung gak tahu mbaknya ada di sini dan hidup ya. Taehyung. Ain sengaja bikin Fajar sakit hati supaya Fajar jadi terkenal. Dia rela. Wah ini Itachi, Uchiha Itachi yang sesungguhnya guys. Uchiha Ain guys. Dia rela guys, dia bikin Fajar sakit hati biar Fajarnya jadi terkenal. Gila. Wih, pap guys dapat iPhone. Tapi kenapa celana? Apakah iPhone-nya hasil tus?
Om ya, bagaimana nih? Gak pernah bikin meme admin. Di sini pasti ada orang yang punya nama panggilan tapi tidak nyambung dengan nama asli. Iya benar. Gue nama aslinya Stefanus. Panggilan gue apa ya? Si ganteng kali ya, si tampan kali ya. Apa ya guys nama panggilan gue ya? Apa ya? Si seksi kali ya. Ada guys, nama teman gue guys. Dia namanya Fathur. Panggilnya Pite guys. Gue gak tahu kenapa jadi ayam ya. Gue gak tahu juga guys. Emang gitu guys kadang guys, gak nyambung guys. Ayah, ya nak apa itu? Tarik sih semua kok gak tahu nak. Ayah taunya buka dikit jos. Legend ya. Udah langsung tulus aja. Gue no comment. Itu agama guys. Udah. Kawan tadi aku lihat ada tai. Ih jorok banget. Ayo lihat mana tainya. Yuh. Tapi emang SD gitu biasanya guys. Inggris not sharp, gak tajam. Indonesia tidak tajam. Jawa ora landep. Apa emang? Ora landep kan bener. Ora landep guys Jawa. Kenapa gambar roket? Gak tahu gue yang Jawa-Jawa aja dong. Kasih tahu dong konteksnya apa ya. Waduh. Persiapan. Buat yang tahu-tahu ini sudah persiapan tahun baru nih. Mbaknya udah siap amunisi nih. Udah siap digas dan di dalam ya. Yang gak kuat lanjut harap stay di part 1 paduh. Apa lu mau ngeklik? Ini apa nih maksudnya? Yang gak kuat lanjut part 1. Biasa judul-judul kayak gini nih gue gedeg banget guys. Ya udah. Waduh ini ada apa aja nih yang trending nih. Mixway. Yang gue tahu ada Mixway. Ini 2022 guys. Oke kita lihat bareng-bareng. Ada Anya. Oke Spy Family ya. Ada Kamu Nanya. Oke ada Gatot Kaca. Ratu Inggris meninggal. Lord Rangga meninggal. Power Rangers Hijau meninggal. Pak Olga meninggal. Pada rest in peace semua. Naik ke atas guys. Ini penciptanya Ninja Hattori ya. Messi. Oke terus Wednesday. Ada apa nih? Kenapa ada cewek nungging nih? Apa nih konteksnya nih? Gak tahu nih. Apaan guys? Desa Penari ya. Piala Dunia. Terus Amba Tukam. Iya. Terus ada Farel. Ada G20. Benar. Ada Doctor Strange Multiverse in Madness ya. Terus ada Bejorka. Ada Kominfo. Blokir-blokir. Mudah banget ditahan. Oke benar. Apalagi nih? Putin perang guys. Iya. Stephen Yang mana nih? Gak lengkap nih, Stephen-nya gak ada ya. Ada-ada aja. Tas gue dicopet orang di Shinjuku. Paspor, dompet, uang kredit, semua hilang. Hasilnya sekarang udah 4 jam di kantor polisi Jepang. Polisi-polisi di Tokyo. Apa sih? Lah kenapa lu cerita? Gak ada hubungannya sama meme. Guys, aku baru tahu sesuatu yang berbeda. Ternyata megang biji kucing tuh enak, lembut, gemoy. Edit foto satu korban pelecehan aku, biji yang aku lecehkan. Awalnya aku ngeluh sama gendong dia doang. Waduh, gini. Gak bisa ini, muka kucingnya kasihan anjing. Mbak, daripada main biji kucing, nih ada yang nganggur nih, Sherlock, ayo. Satu kata buat mbaknya. Wah nuggetnya gak bisa dikondisikan. Oke udah skip. Oke guys udah kali ya. Terima kasih yang udah nonton video ini ya. Gue sayang sama kalian ya guys ya. Love you guys. Kita ketemu lagi di besok hari ya guys ya. Selamat tahun baru 2023. Mwah guys. Jangan lupa follow akun ini. Semoga akun kita, tempat kita, komunitas kita bertumbuh bersama bisa mencapai 10 juta subscriber. Amin. Love you all. And bye bye.